Aksi di Stadium Perak pula menyaksikan Tuan Rumah turut berputih mata apabila tewas 1-2 kepada Sipang FC di pusingan pertama. Perak terlebih dahulu di depan pada minit ke-34 menerusi jaringan penyerang import Christian Obioso. Kegembiraan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila anak buah Datuk Lim Tiong Kim dihukum bermain 10 orang susulan Muhammad Fadil Idris dilayangkan kad merah pada minit ke-67. Pulang itu dimanfaatkan Sri Pahang untuk jaringan penyamaan pada minit ke-82 oleh Abdul Malik Marif sebelum menjamin kemenangan menerusi jaringan penalti Stefano Brondo pada masa kecederaan. Kejayaan itu menyaksikan skuad Gajah mara ke pusingan kedua dan dijadual bertemu Selangor FC.